Limbah yang bentuk cair maupun yang bentuk padat, apabila tidak dilakukan pengendalian, tidak dilakukan pengolahan, dan dibuang langsung ke lingkungan, maka akan terjadi gangguan terhadap lingkungan. Tadi saya juga habis dari sana, Fit, dari apa industri pengolahan pati aren itu. Tadi sepedaan lewat sawah, terus mampir sebentar ke lewat ke industrinya itu. Terus sempat lihat itu loh, sungai di dekat industri pengolahannya itu. Iya, tadi saya juga lihat. Nah, iya kan dari sana juga. Itu kan limbah padatnya numpuk ya? Iya, banyak banget. Nah, nanti mungkin setelah ini saya pengen tertarik ke sana lagi. Pengen coba ketemu sama pemiliknya, pengen ngobrol-ngobrol sama pengen lihat pengolahannya di sana kayak gimana, terus pengelolaan limbah padat dan cair ini seperti apa, penasaran sih. Tapi mungkin saya nanti perlu balik dulu terus ke sana. Kalau mau nanti tak jemput, saya balik. Di sini saya sepertinya tidak bisa, Bu, soalnya tadi kan udah ambil data, terus rencananya nanti siang abis ini mau langsung diolah gitu. Nggak bisa berarti ya? Iya, ya udah, berarti aku kesana sendiri aja nanti. Ngapa sama suamiku deh. Udah makan dulu yuk. Iya. Nah, ini juga dari pati aren ini ya. Oh iya. Tahu nggak kamu ini apa? Nggak, Bu, apa ini? Ini namanya ngolongol. Ini dari pati aren juga ini, olahan pati aren. Terus ini yang soto ini kita makan ini juga ada suonnya ini. Oh, iya. Ini juga dari pati aren. Oh, iya. Banyak olahan pati aren. Makanya itu saya penasaran nanti pengen lihat industrinya di sana seperti apa pengolahannya, pengolahan limbahnya. Menarik ya Pak Awan ya untuk produk pati aren ini. Pengen tahu ini Pak Awan untuk proses pembuatannya itu. Batang bulat kita gelondongan, kita pecah. Nah, nanti kalau sudah dipecah, nanti masuk ke tahap proses penggilingan. Nanti habis proses penggilingan kita rendam satu malam, nanti pagi baru kita proses penyaringan. Ampasnya ini selanjutnya kemana, Pak? Yang padatnya ini. Yang padat ini, Mbak, yang jadi masalah. Mungkin dari pemerintahan setempat ya, saya berharap ada penanganan khusus untuk masalah limbah padat. Soalnya Mbak, kalau pas nggak musim penghujan, itu limbah padat kan numpuk. Numpuk tinggi seperti gunung. Ya, yang di sungai itu Pak? Itu baru sedikit. Oh iya? Itu baru sedikit. Nanti kalau nggak ada hujan, itu pasti membunuh. Nah, itu kadang menjadikan masalah sendiri buat lingkungan di sini. Tapi yang ngambil untuk produk limbah padat ada juga sih, itu kan bisa dijadikan campuran untuk makanan hewan. Kalau di sini terutama sapi. Kalau untuk limbah cairnya Pak, tadi kan ada proses perendaman ya, perendaman untuk mengambil padi. Sisa air rendaman itu kan dibuang. Kalau sebenarnya sudah ada istilahnya dari daerah setempat itu IPAL, Mbak. Sebenarnya sudah ada, tapi sekarang emang belum ditindaklanjuti, jadi masih dibuang ke sungai. Sesama pengusaha
tolong diperhatikan masalah limbah padatnya. Masalahnya ini menjadi masalah yang berkepanjangan kalau memang tidak ditangani. Limbah ini, pengelolaan limbahnya ini, baik limbah padat maupun limbah yang cair. Ini kalau dari desa sendiri, ini ada mungkin ada semacam kebijakan atau apa ya? Pengelolaannya terkendala karena ada klorin. Jadi itu ya proses pengelolaannya ada klorin. Jadi memang kita sudah bekerja sama dengan lingkungan hidup dan bahkan terakhir bukan hanya wilayah nasional, kita bekerja sama dengan kedutaan kerajaan Denmark. Itu kemarin juga sudah ada IPAL, itu memang ada anggaran kalau dihitung kurs rupiahnya kemarin mencapai 17 miliar. Ya, ini sudah sebenarnya sudah menghasilkan. Kemarin memang ada beberapa kendala. Ada beberapa kendala karena kontraktornya atau pihak pelaksananya memang mungkin karena apa, itu memang mungkin ada yang tidak sesuai. Salah satu ciri khas dari limbah industri pertanian atau limbah agroindustri adalah kandungan bahan organik yang tinggi. Sehingga baik itu limbah yang bentuk cair maupun yang bentuk padat, apabila tidak dilakukan pengendalian, tidak dilakukan pengolahan, dan dibuang langsung ke lingkungan, maka akan terjadi gangguan terhadap lingkungan. Penguraian inilah yang kemudian kadang-kadang menimbulkan dampak negatif, seperti bau mungkin, seperti warna, perubahan warna, dan mungkin juga bahkan bisa menjadi media pertumbuhan untuk mikroorganisme patogen yang itu kemudian berdampak lebih lanjut, bisa menimbulkan penyakit. Sebetulnya limbah ini bisa kita anggap sebagai sumber daya juga sebetulnya yang belum saja termanfaatkan. Limbah padat juga begitu, limbah padat ini sebetulnya juga potensinya besar. Karena setiap limbah padat dari agroindustri, itu kandungan di dalamnya pasti ada selulosa, hemiselulosa, lignin ya. Ya, jadi sebenarnya potensi-potensi atau bahan-bahan yang ada di dalam limbah itu masih menjadi potensi untuk menjadi energi dan juga sumber-sumber produk yang lain atau by-product yang lain. Kalau kita lihat dari potensi selulosnya cukup besar sehingga dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai atau berbagai komoditas, baik itu yang produk yang mengarah pada material maju atau advanced material, ya kan, juga bisa digunakan untuk energi, khususnya adalah biogas ataupun etanol, betulnya ya. Lalu bisa digunakan untuk asam oksalat dan juga biodegradable film dan juga bahkan digunakan untuk membran. Hasil dari beberapa riset yang sudah kami lakukan bersama dengan mahasiswa untuk limbah pati aren sendiri, dari limbah padat maupun limbah cair, itu bisa kita manfaatkan. Di antaranya untuk limbah padat bisa diolah menjadi kertas dan juga untuk pembuatan biodegradable film. Kemudian untuk limbah cair itu diolah menjadi pupuk organik cair atau PLC. Limbah padat pati aren itu menjadi salah satu sumber selulos yang bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi kertas. Thank you.
lagi kita ingin menghasilkan kertas yang sekiranya warnanya itu lebih cerah, itu kita proses bleaching, kita tambahkan semacam bahan untuk pemutih, misalnya hidrogen peroksida H2O2, atau kalau dengan enzim kita bisa menggunakan enzim silanase. Ketiga berupa biodegradable foam. Ini biodegradable foam itu merupakan material yang bisa nantinya digunakan sebagai pengganti styrofoam. Harapannya dari produk-produk hasil pengolahan pati aren, baik limbah padat maupun limbah cair ini, bisa kita kembangkan lebih lanjut, dan juga produk-produk ini bisa kembali dimanfaatkan oleh warga, seperti misalnya pupuk bisa digunakan untuk penyuburan lahan dari petani, kemudian juga kertas ini bisa kita manfaatkan untuk kertas tulis atau mungkin untuk kertas seni, dan juga biofoam sebagai pengganti styrofoam, dan juga mungkin produk-produk pengolahan lainnya yang bisa dimanfaatkan fungsi dan juga nilai jualnya.